Mayat pria terbungkus kain sarung ditemukan di permukiman warga di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Kondisi korban mengenaskan dengan luka sayatan yang menganga. Korban ternyata dibunuh oleh keponakannya sendiri. Sesosok jasad pria dengan sejumlah luka akibat benda tajam ditemukan di sebuah perumahan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, akhir pekan kemarin. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan yang hendak mengangkut sampah di sekitar perumahan. Awalnya, petugas mengira mayat yang diselimuti sarung ini hanyalah sampah biasa. Namun setelah diperiksa, ternyata sosok pria yang sudah tak bernyawa. Kondisinya mengenaskan. Tangan dan kaki korban tertekuk. Di sekujur tubuhnya juga penuh luka lebam. Sementara di leher korban terdapat luka sayatan yang menganga. Mayat gitu, udah banyak luka lah gitu. Lukanya luka apa nih, mah? Luka bacokan, lehernya juga kegorok itu mah kelihatan. Ciri-ciri mayat agak gempal gitu. Usianya sekitar 40 tahun lah, kulit-kulit sawo mateng. Laki-laki pakai celana pendek, kayak kaos merah marun berkerah gitu. Dibungkusnya pakai kain sarung warna biru. Tak berselang lama, polisi berhasil membekuk dua pria yang diduga terlibat pembunuhan. Keduanya merupakan rekan penjaga toko Madura di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Salah satu pelaku ternyata keponakan korban. Keduanya sama-sama berjaga di warung kelontong itu. Polisi kini tengah melakukan pemeriksaan secara intensif guna mengungkap kronologi dan motif pembunuhan. Jadi pada saat mayat ditemukan dalam posisi terbungkus rapi. Dan memang kalau kita lihat setelah dibuka, seperti ya, bersih darahnya lah, tidak terlalu banyak. Untuk sekian dan terima kasih. Artinya ada luka, Bang? Luka ada, tapi kami masih lakukan pendalaman. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Mujib Latumairisa, Rendianto, melaporkan untuk NET.